Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fazlati Tamsir mewakili family mentee B1 ingin mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-64 tahun kepada anak mentee family B1 yang dikasihi Aina, Ekmal, Alia Adiba, Amira, Syuhada, Syafika, Atif, Yasmin, Zahir, Najwa, Atiyah, Alia dan Nisha. Hargailah kemerdekaan ini dengan penuh rasa kesyukuran. Hargailah kemerdekaan ini dengan berazam untuk menjurah seluruh tenaga dan bakti kepada tanah air yang amat dicintai ini, dan berusaha untuk meningkatkan akhlak, iman dan takwa, dan berusaha untuk menjadi rakyat Malaysia yang berterima kasih. Okey, selamat menyambut hari kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Nur Amir Syahadah binti Muhammad Syukri, merupakan presiden kelas B01, ingin mengingatkan kita semua bahawa nilai kemerdekaan yang dimiliki sekarang merupakan hasil titik peluh dan darah perjuangan negara-negara dunia. Memetik kata-kata pepatah daripada bapa kemerdekaan negara, iaitu Tun Abdul Rahman. Negara kita ini unik, tidak ada isme yang boleh diimport daripada negara luar. Kita haruslah tadbir negara kita dengan secara sendiri. Jika kita cuba tiru mana-mana isme dari negeri luar, maka sudah tentu tidak akan diterima oleh rakyat negara ini. Semangat kemasaan haruslah jadikan baja untuk menyuburkan kemerdekaan yang telah kita capai. Sebagai penutup bicara, saya Nur Amirah Syuhada binti Muhammad Syukri dari kelas B01 ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-64 yang bertemakan Malaysia Prihatin. Terima kasih. Malaysia.